Sekarang kita masuk pada halaman 9, yaitu task ketiga, yang bagian A, lihat dan diskusikan. Perhatikan gambar berikut ini, ya, gambar Cristiano Ronaldo yang sumbernya dari Ludovic Peron, yaitu diambil dari aplikasi Flickr, ya. Nah, sekarang mari pelajari sedikit lebih banyak tentang Cristiano Ronaldo. Him ini mengacu kepada Cristiano Ronaldo. Dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, diskusikan dan tulislah hal-hal apa saja tentang Cristiano Ronaldo yang telah kamu ketahui. Jadi di sini apa yang telah kita ketahui tentang Cristiano Ronaldo. Nah, kita lihat di pada teks sebelumnya. Yang telah kita ketahui tentang Cristiano Ronaldo adalah yang pertama, yaitu di mana dia tinggal. We know about where he was born and his date of birth, ya, tanggal lahirnya, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah how was his family? Ya, dia lahir dari keluarga yang sangat miskin, ya. Kemudian apa yang menjadi atlet apa dia? We know about what athlete he is, ya. Kita tahu tentang atlet dia, apa dia bermain. Atau bisa juga we know that Cristiano Ronaldo plays football, ya. Yang keempat, we know about his how is look, ya, tampangnya gimana, ya, tampangnya sudah kita ketahui. And nomor 5, we know about how favorite color, ya, his favorite color. Nah, itu dia. Macam-macam ini sudah, semuanya sudah, ya. Kemudian apa lagi? Mungkin bisa kalian tambahkan atau gunakan kata-kata sendiri. Kemudian kita masuk apa-apa saja yang tulislah apa-apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dia. Nah, apa yang kita ingin ketahui tentang Cristiano Ronaldo? Bisa jadi mungkin nomor 1, ya. Can he use his both of his legs efficiently? Nah, apakah dia bisa menggunakan kedua kakinya secara efisien? Yang kedua, mungkin bisa can he run fast? Apakah dia bisa lari cepat, ya? Kemudian can he jump higher than anyone else? Nah, apakah dia bisa melompat lebih tinggi daripada orang lain, maksudnya atlet lain? Nah, barangkali ini yang bisa kalian tanyakan dulu. Mungkin ada tambahan yang lain. Nah, bisa kalian tambahkan dan apalagi kira-kira yang ingin kalian ketahui tentang Cristiano Ronaldo. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.